Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Zikri Daulay akhirnya mengakui dampak dari pernikahan Alvin Faiz dan mantan istrinya Henny Rahman. Dampak tersebut adalah hubungannya kini dengan putra Ustadz Arifin Ilham itu. Zikri Daulay yang semula menjalin persahabatan dengan Alvin Faiz tidak menampik intensitas komunikasi mereka tidak sesering dulu. Bisa dibilang hubungan keduanya kini merenggang. Bahkan saat Zikri Daulay menemui sang anak Zain El Barak Daulay yang kini diasuh oleh Henny Rahman dan Alvin Faiz, aktor 26 tahun itu pelit bicara. Saat bertemu sang putra, Zikri Daulay memilih di luar rumah, sehingga ia bisa leluasa bermain dengan anak semata wayangnya itu. Sebelumnya diberitakan, Alvin dan Henny melangsungkan pernikahan secara mendadak, padahal mereka bersepakat untuk melangsungkan pernikahan tahun depan. Keputusan itu diambil setelah pasangan ini melakukan diskusi dengan keluarga kedua belah pihak. Dari diskusi tersebut disimpulkan bahwa Alvin Faiz dan Henny Rahman melangsungkan pernikahan tidak lama saat keduanya bercerai. Hal itu membuat netizen berspekulasi bahwa keretakan rumah tangga Henny Rahman disebabkan adanya perselingkuhan.